Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا دي حرمتي ngurusi surah ar-raudah Barisan kepimpinan dan seluruh ahli jawatan kuasa yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal dan seterusnya para jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kali dan selama-lamanya marilah sama-sama kita terus memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi sama-sama kita meneruskan kuliah kita pada bulan ini yang mana insya-Allah akan membicarakan berkaitan dengan gambaran hari kiamat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Zalzalah ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Yang bermaksud apabila bumi digoncangkan dengan sekoncang-koncang yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya dan manusia bertanya apa yang terjadi kepada bumi ini, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya kerana sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yakni berlakunya perkara sedemikian. Sadaqallahul Azim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan daripada surah Al-Zalzalah ini, yang mana kita melihat apabila Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahawa apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, di sini menunjukkan bahawa bila berlakunya hari kiamat ni tuan-tuan, suatu hari yang mana kedahsyatan tersebut, yang mana manusia tidak boleh menggambarkan bagaimana keadaan pada hari tersebut. Sehinggakan tuan-tuan, apabila kita membaca Al-Quran dalam ayat-ayat yang lain, yang mana kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran bahawa ketika mana berlakunya hari kiamat tersebut, bahawa manusia pada ketika itu mereka akan lari meninggalkan saudaranya, meninggalkan bapa-bapanya, meninggalkan ibu-ibunya. Ini yang dikatakan sebagai gambaran berlakunya hari kiamat. Yang mana disebutkan bahawa apabila malaikat Israfil meniupkan sangkakala yang pertama tuan-tuan, yang mana sangkakala ini dia berbentuk seperti tanduk yang besar. Sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil tersebut, dia berbentuk seperti tanduk yang besar, yang mana apabila malaikat meniupkan sangkakala tersebut, maka dia akan memekakkan telinga dan seluruh makhluk akan mati kecuali Israel dan beberapa malaikat yang lain. Yakni apabila berlakunya hari kiamat ni, malaikat Israfil tuan-tuan, dia akan meniupkan, Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan kepada dia untuk meniupkan sangkakala yang pertama. Yang mana apabila tiupan ini berlaku tuan-tuan, dikatakan bahawa ianya bunyi sampai memekakkan telinga seluruh makhluk. Kemudian seluruh makhluk akan mati, yang tinggal hanya malaikat Israel dan beberapa malaikat yang lain. Dan diceritakan juga tuan-tuan, apabila ditiupkan sangkakala tersebut,
maka peranan malaikat yang mengambil nyawa manusia ni tuan-tuan, dia akan cabut keseluruhan nyawa-nyawa makhluk manusia pada ketika itu. Semua akan mati. Kemudian apabila dia datang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia maklumkan, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah mengambil seluruh nyawa makhluk-makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa masih ada lagi satu makhluk yang belum mati. Dia pun tak sedar diri, tuan-tuan, dia pusing cari lagi. Dia pusing cari dalam keadaan yang manusia semua dah mati, tuan-tuan. Kemudian dia datang, dia buat laporan lagi. Dia kata, wahai Tuhanku, aku dah cek semua dah mati, tak ada yang hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa makhluk yang belum mati itu adalah diri kamu sendiri. Pada masa itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada malaikat supaya dia mengambil nyawanya sendiri. Dan diriwayatkan bahawa ketika mana dia mencabut nyawanya, tuan-tuan, dia menjerit kesakitan. Kemudian dia mengatakan bahawa kalau aku tahu bahawa mencabut roh manusia ini dalam keadaan sakit sedemikian, maka dia tidak akan mencabut roh-roh daripada kalangan manusia, dia kata. Sakit, tuan-tuan. Walaupun malaikat ni satu makhluk yang dikatakan tidak berdosa, kerjanya hanya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid dan sentiasa memuji Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melakukan segala perintah Allah tanpa mereka mengingkari walaupun sedikit pun. Begitu, tuan-tuan, ketika mana roh dicabut daripada badan dia, dia menjerit, dia bertempit kesakitan. Sehinggakan, tuan-tuan, apabila dia cabut nyawa dia tersebut, lalu seluruh makhluk pada ketika itu semua telah mati. Selepas itu, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mana mafhumnya, bila semua makhluk telah mati, Allah berfirman, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kan, bila semua dah mati, tidak ada yang hidup. Maka Allah dengan bangganya bertanya pada masa itu, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Tuan-tuan, tidak ada yang menjawab, sebab semua makhluk telah pun mati. Yang tinggal hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab sendiri. Allah sebut, kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ini menunjukkan bahawa kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Berkuasa, yang mana kekal hidup dan tidak akan mati. Kan? Bila mana Allah dah cabut semua nyawa manusia dan makhluk-makhluk yang lain, Allah tanya dengan bangga, kepunyaan siapa kerajaan pada hari ini? Tidak ada yang menjawab, tuan-tuan, sebab semua dah mati. Kemudian Allah kata, kepunyaanku. Menunjukkan di sini bahawa Allah adalah Tuhan yang kekal hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Kemudian, tuan-tuan, bila mana dalam keadaan yang semua makhluk telah mati tersebut, selepas 40 tahun, malaikat Israfil alaihissalam dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan, bila mana semua dah mati, kemudian dalam tempoh lebih kurang 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malaikat Israfil alaihissalam dan seterusnya memerintahkan kepada dia untuk meniupkan sangkakala kali yang kedua. Kan, ini berlaku, tuan-tuan. Sebagaimana kita duk dengar dalam satu hadis yang masyhur yang kita biasa duk dengar, tuan-tuan, Nabi sebut, kita jangan duk anggap kiamat ini masih lama lagi, tuan-tuan. Ketika mana Nabi diutuskan, Nabi pernah bersabda di hadapan para sahabat radhiyallahu anhum, kata Nabi, apabila aku diutuskan di antara dunia dengan nak kiamat, Nabi sebut adalah seperti ini. Nabi mengangkat jari tengah dengan jari telunjuknya, menunjukkan bahawa sekiranya kalau jari telunjuk ini sama panjang dengan jari tengah, maka akan berlakunya kiamat. Itu 1400 tahun yang lalu, tuan-tuan. Nabi angkat jari macam ni. Bermaksud yang ni pendek sikit. So, sekarang ini kemungkinan dunia ini sedang berada di hujung tanduk, orang kata. Bila-bila sahaja akan berlaku kiamat? Yang mana tanda-tanda berlaku kiamat telah pun ditunjukkan.
Ramai dalam kalangan para ulama yang meninggal dunia, itu di antara dia, tuan-tuan. Antara tanda-tanda akan berlakunya kiamat ialah Allah mengangkat ilmunya. Mengangkat ilmu ni bukan kata angkat naik Al-Quran, kitab-kitab dan sebagainya, adalah Allah mematikan dalam kalangan orang yang berilmu. Kan? Kita boleh bilang di Malaysia pun beberapa orang yang tinggal yang bergelar sebagai ulama yang muktabar. Kalau di negara-negara Arab, ramai ulama-ulama yang masyhur, yang hebat ni, tuan-tuan. Seorang demi seorang telah pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu, bersediakah kita, tuan-tuan, untuk menghadapi hari kiamat tersebut, yang mana disebutkan bahawa ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan malaikat Israfil alaihissalam, seterusnya memerintahkan kepada dia untuk meniup sangkakala kali yang kedua. Bila mana tiup kali kedua ni, tuan-tuan, seluruh makhluk akan hidup semula di atas muka bumi yang luas dan putih tersebut. Bila berlaku kiamat ni, tuan-tuan, semua gunung ganang, semua bukit bukau akan hancur dan menjadi lapang. Sebab tu disebut sebagai padang mahsyar. Ada dalam kalangan para ulama mengatakan dipanggil padang mahsyar itu adalah kerana di atas muka bumi ini sudah tidak ada gunung ganang, pokok dan sebagainya. Dia jadi terhampar luas macam tu. Bila mana ditiup sangkakala kali kedua ni, tuan-tuan, manusia bangkit, yakni makhluk Allah yang telah meninggal dunia, bermula daripada zaman Nabi Adam ataupun sebelumnya sampai berakhir umat sallallahu alaihi wasallam, mereka akan bangkit daripada kubur bagaikan cendawan yang tumbuh selepas hujan. Semua bangun. Semua bangkit, tuan-tuan. Kemudian dia kata, apabila manusia bangkit tersebut, dia kata sekalian manusia akan dihalau dalam keadaan yang bertelanjang bulat, dalam keadaan yang tidak ada pakaian. Manusia ni, tuan-tuan, bila dia bangkit balik daripada kubur menuju kepada mahsyar, disebutkan bahawa mereka dalam keadaan yang tidak berpakaian, dalam keadaan yang begitu hina sekali. Sehinggakan bila mana Nabi menyebut perkara ini, tuan-tuan, Nabi sebut kata manusia apabila ditiupkan sangkakala kali yang kedua, tuan-tuan, apabila Nabi sebut kata manusia bangkit dalam keadaan yang tidak berpakaian dan sebagainya, lalu Aisyah radhiyallahu anha, isteri kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ni, tuan-tuan, dia seorang yang pemalu. Bila mana dia dengar Nabi kata manusia akan bangkit daripada kubur dalam keadaan yang tidak berpakaian, pada masa itu Aisyah radhiyallahu anha dia bertanya, ya Rasulullah, seandainya kalau manusia bangkit dalam keadaan yang tidak berpakaian sedemikian, adakah mereka tidak memandang di antara satu sama lain? Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, pada hari tersebut manusia tidak sempat memandang aurat di antara satu sama lain kerana mereka sibuk memikirkan tentang nasib mereka di hadapan sana, sama ada mereka akan masuk ke syurga Allah ataupun ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada masa itu, tuan-tuan, bayangkan gambaran hari kiamat yang dahsyat bagaimana, tuan-tuan. Sampaikan manusia ketika mana dia dalam keadaan yang tidak berpakaian, tetapi tidak sempat melihat kiri dan kanan, mereka hanya merenungkan bagaimana nasibku. Adakah dalam syurga Allah ataupun sebaliknya? Lalu mereka tidak sempat untuk memandang kiri dan kanan, masing-masing sibuk pada hari tersebut. Terlalu sibuk, tuan-tuan. Kemudian kita melihat dia kata, lepas tu lalu datanglah api yang berterbangan dengan bunyi seperti guruh yang menghalau manusia, jin dan binatang ke tempat perhimpunan besar. Bergeraklah mereka menggunakan tunggangan bagi yang banyak amal, berjalan bagi yang kurang amalan, dan berjalan dengan muka bagi yang banyak dosa. Ketika itu ibu akan lupakan anak, suami akan lupakan isterinya. Setiap manusia begitu sibuk memikirkan soal bagaimana kehidupan mereka selepas itu. Kan? Ketika mana api datang, tuan-tuan, menghalau manusia kepada mahsyar, disebutkan bahawa ada yang menunggang tunggangannya. Yakni kalau ada orang yang ada melakukan banyak korban dan sebagainya, dia akan menunggang dia punya haiwan korbannya.
Orang yang banyak amal, dia akan berjalan dengan sempurna. Bahkan ada orang yang dikatakan dia berjalan dengan menggunakan mukanya. Bagaimana tu tuan-tuan? Kita tak pernah tengok orang berjalan menggunakan muka. Di hari akhirat kita akan melihat perbuatan ini. Yakni akan ditimpakan kepada orang yang banyak melakukan dosa semasa dihidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tuan-tuan disebut bahawa setelah semua makhluk dikumpulkan, matahari dan bulan akan dihapuskan. Lalu mereka tinggal dalam kegelapan tanpa cahaya. Berlakulah huru-hara yang amat dahsyat. Ketika mana mereka sedang berkumpul tu tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala memadamkan cahaya matahari dan bulan. Manusia berada dalam kegelapan yang teramat dahsyat tuan-tuan. Gelap bagaimana kelak sampaikan orang yang berada di hadapan kita, kita tak nampak tuan-tuan. Kan kita duduk dalam rumah yang dalam surau yang terang macam ni. Tiba-tiba tak ada elektrik tuan-tuan, kita pun tak nampak. Ini di hari akhirat Allah padamkan seluruh cahaya, menyebabkan manusia tak nampak antara satu sama lain. Kemudian mereka akan berlakunya huru-hara pada masa itu. Yang mana ada yang pijak dan memijak dan sebagainya. Keadaan yang sangat kelam kabut. Kemudian setelah semua makhluk dikata, apabila semua makhluk berada dalam kegelapan tersebut, maka tiba-tiba langit yang tebal. Disebut bahawa tiba-tiba langit yang tebal pecah dengan bunyi yang dahsyat. Lalu turunlah malaikat sambil bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluk terkejut melihat saiz malaikat yang besar dan suaranya yang menakutkan. Kan ketika dalam kegelapan tersebut, tiba-tiba langit terpecah tuan-tuan. Kemudian turunlah malaikat dalam keadaan saiznya yang sangat besar. Dan pada masa itu semua makhluk yang melihat, mereka akan terkejut dengan saiz yang mereka lihat terhadap malaikat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala munculkan kembali yakni kepanasan. Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya matahari kembali dengan kepanasan yang sangat berganda. Sehingga kan ada riwayat mengatakan kepanasan cahaya matahari pada masa itu ibarat sejengkal di atas kepala. Tuan-tuan bayangkan. Sekarang ni kita dalam matahari yang sangat tinggi, yang sangat jauh. Kalau kita berada pada jam 2 petang berdiri di atas padang yang rata tuan-tuan, kita boleh jatuh pingsan. Bagaimana pula dikatakan bahawa cahaya matahari itu Allah panaskan ibarat seperti sejengkal di atas kepala. Sehinggakan dikatakan bahawa ulama berkata jika matahari naik di bumi seperti mana keadaannya naik di hari kiamat, niscaya seluruh bumi Allah Subhanahu wa taala akan terbakar, bukit bukau hancur dan sungai menjadi kering kerana cahaya yang dipanaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran yang dahsyat tersebut tuan-tuan. Lalu mereka merasai kepanasan dan bermandikan peluh sehingga mereka menjadi lautan. Disebutkan bila mana matahari dalam keadaan panas sedemikian, manusia akan mengeluarkan peluh sehingga menjadi lautan peluh. Lalu timbul atau tenggelam mereka bergantung kepada amalan masing-masing. Bila mana panas macam tu tuan-tuan, manusia akan keluarkan peluh dan peluh tersebut menjadi seperti lautan. Lalu manusia yang berada di padang mahsyar pada masa itu, tenggelamnya timbul mereka bergantung kepada amalan yang sedang mereka lakukan apabila mereka hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh bayangkan tuan-tuan, dalam keadaan tenggelam dalam lautan peluh, mereka dalam kelemasan, tetapi kelemasan tersebut tidak membawa kepada kematian. Ini satu gambaran yang tak boleh kita nak bayangkan bagaimana azab Allah Subhanahu wa taala. Kita nak tahu tuan-tuan, orang yang lemas ni bagaimana sengsaranya. Kalau kita tengok orang jatuh dalam sungai, dalam laut dan sebagainya, mungkin tenggelam timbul 5 minit, lepas tu mereka akan senyap, maknanya matilah. Tapi di hari akhirat mereka lemas dalam lautan peluh tersebut, tetapi tidak membawa kepada kematian.
mereka akan terus merasai kesengsaraan tersebut dan keadaan itu, tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala biarkan ia berlanjutan selama 1,000 tahun. 1,000 tahun, tuan-tuan. Dalam keadaan matahari yang begitu panas, dalam keadaan manusia berenang dalam lautan penuh tenggelam dan timbulnya mereka dalam keadaan sebegitu, Allah biarkan perkara itu selama 1,000 tahun. Kemudian, tuan-tuan, disebutkan juga bahawa di hari akhirat terdapat satu telaga kepunyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Kausar, yang mengandungi air yang hanya dapat diminum oleh orang mukmin sahaja. Bila mana manusia dalam kepanasan itu, tuan-tuan, semua orang akan dahaga. Mereka sangat mengharapkan dapat minum daripada telaga Kausar tersebut. Tetapi telaga tersebut dijaga oleh para malaikat dan hanya diberi minum kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tak beriman, dia akan terus berada dalam keadaan dahaga selama-lamanya, tuan-tuan. Kemudian dikatakan bahawa kolam tersebut, yakni telaga Kausar tersebut, dia punya bentuk dia, tuan-tuan, adalah segi empat tepat, sebesar 1 bulan perjalanan. Bau air kolam tersebut lebih harum dari kasturi, warnanya lebih putih dari susu dan rasanya lebih sejuk daripada embun. Ia mempunyai saluran yang mengalir daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam keadaan yang mana manusia dahaga, tuan-tuan, dia mengharapkan minuman tersebut. Tetapi orang yang tidak beriman akan dihalau oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dihalau oleh para malaikatnya, dan hanya yang beriman sahaja yang dibenarkan untuk meminum air tersebut. Sekali minum, tuan-tuan, ia tidak akan dahaga selama-lamanya, lalu dibiarkan dalam keadaan sengsara sedemikian. Sehingga, tuan-tuan, ada dalam kalangan manusia pada masa itu, mereka tak tahan dengan keadaan itu. Mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, percepatkanlah hari menghisap amalan kami, walaupun masuk neraka pun kami sanggup." Sebab dia tak tahan. Ada yang berdoa, tuan-tuan. Mereka tenggelam dalam peluh, mereka dalam kepanasan, mereka dalam keadaan dahaga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala belum lagi memulakan perbicaraannya, yakni menghisap amalannya. Sehinggakan mereka berdoa, "Ya Allah, percepatkanlah hisab, walaupun kami masuk neraka pun kami sanggup." Tapi dia tak tahu dalam neraka itu, tuan-tuan, kesengsaraannya lebih dahsyat daripada apa yang mereka alami pada masa itu. Kemudian, tuan-tuan, apabila Nabi sebut bahawa hari kiamat itulah kedahsyatan dan kesengsaraannya, lalu kata Nabi, tuan-tuan, dalam hadis Imam Al-Bukhari, Nabi sebut, Nabi kata terdapat 7 golongan sahaja yang terselamat daripada kesengsaraan tersebut. Tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab Al-Salihin. Nabi sebut, tuan-tuan, dalam hadis daripada Imam Al-Bukhari, Nabi kata hanya 7 golongan sahaja yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia berada di bawah arasy Allah dalam keadaan yang selesa, dalam keadaan yang tidak kelemasan, dalam keadaan yang tidak kepanasan. 7 golongan je, tuan-tuan. Ini hadis yang sahih. Jadi mudah-mudahan pada malam ni, tuan-tuan, kita lakukanlah amalan sehingga kita layak untuk mendapat ciri-ciri ke 7 golongan ini. Kalau tak boleh 7, sekurang-kurangnya salah satu daripadanya pun jadilah. Dan perkara ini, tuan-tuan, 7 perkara yang saya baca dalam hadis tersebut adalah perkara yang sangat mudah untuk kita laksanakan. Kalau kita abaikan, tuan-tuan, kita akan berada di dalam golongan yang saya sebutkan bagaimana mereka merasai kesengsaraan tersebut. Golongan yang pertama, tuan-tuan, Nabi sebut ialah golongan yang pertama yang mereka berada di bawah teduhan arasy Allah, yakni diselamatkan daripada kesengsaraan tersebut. Yang pertama ialah pemimpin yang adil. Ini yang pertama ni. Bila kita sebut tentang pemimpin ni, kita pun rasa tak nafas lega. Oh, tak apa, saya bukan pemimpin negara, saya bukan pemimpin negeri, saya bukan... Tidak, tuan-tuan. Bila sebut tentang kepimpinan ini, yang mana kita ada baca hadis tentang bab kepimpinan ni,
Kalau orang yang tidak ada tanggungjawab, kalau orang yang tidak ada kepimpinan, dia tetap akan disoal tentang kepimpinan terhadap dirinya. Tak akan terlepas, tuan-tuan. Tapi kita semua mesti ada keluarga. Kadang-kadang kita pegang jawatan dalam masyarakat dan sebagainya. Ini disebut sebagai pemimpin. Kalau kita melakukan perkara tersebut dengan penuh keadilan, dengan penuh saksama. Kalau dalam konteks keluarga, tuan-tuan, sekurang-kurangnya kita berlaku adil kepada anak-anak kita. Kita pimpin mereka ke jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha. Pemimpin yang adil ni, tuan-tuan, ialah adil di sini menunjukkan bahawa seseorang tersebut meletakkan sesuatu perkara pada tempatnya. Kan ini adil ni. Kalau kita ada anak, kalau kita ada isteri, tetapi isteri dan anak kita tidak mengerjakan solat. Saya banyak kali sebut tentang ni, tuan-tuan. Kita pemimpin keluarga, kadang-kadang kita datang solat secara berjemaah 20 tahun tak pernah tinggal. Ada orang tu dia datang sembahyang di surau, tuan-tuan, 20 tahun, 5 waktu tak pernah tinggal. Tapi bila kita sembang dengan dia, kita tanya dia tentang anak isteri dia, berubah wajah dia, tuan-tuan. Akhirnya dia mengaku, dia kata, "Ustaz, saya gagal mendidik mereka yang mana ada dalam kalangan anak dan isteri saya, mereka tidak mengerjakan solat. Ketika saya datang ke surau, mereka masih tidur pada waktu subuh. Bila saya kembali ke rumah, tidak ada seorang pun yang bangun." Maka dia susah hati, tuan-tuan. Kita sebagai ketua keluarga, kita ada hak untuk merubah perkara tersebut. Kita tak boleh kata saya tak mampu sebab kita diberikan kekuasaan untuk memimpin mereka, tuan-tuan. Sebab tu dalam surah Tahrim Allah sebut bagaimana, "Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Kata Allah, wahai orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah tak sebut diri kamu saja, tapi Allah sebut ahli keluarga kamu, termasuk isteri kita, termasuk anak kita, termasuk cucu kita dan sebagainya. Tidak akan lepas, tuan-tuan. Tidak akan terlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan kita lakukan ibadah hanya fokus kepada diri kita sahaja. Tidak akan selamat. Kita jangan anggap kita selamat. Sebila mana kita amalan kita yang baik, ketika mana kita nak masuk ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala, anak dan isteri kita, dia akan mengeluarkan kita kembali. Dia akan dakwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, "Wahai Tuhanku, semasa di dunia dahulu ayah aku hanya melakukan ibadah seorang. Dia tak pernah ajarkan aku mengaji Al-Quran. Dia tak pernah menyeru aku agar solat secara berjemaah. Dia tak pernah menerangkan kepadaku tentang batasan auratnya bagaimana. Dia hanya lakukan seorang diri. Maka pada hari ini saksikanlah bahawa aku tak akan benarkan dia masuk ke syurga-Mu." Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat agar iring si ayah tersebut bersama dengan anak istrinya dan dilemparkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyyadz billahi min dzalik. Sedangkan kita buat ibadah, tuan-tuan, ni kena faham dalam bab kepimpinan ni. Kita ada tanggungjawab. Kalau tak ada anak istri, Allah akan tanya. Sekiranya kita menzalimi diri sendiri dengan meninggalkan solat, dengan tidak berpuasa, dengan melakukan maksiat, Allah akan tanya, tuan-tuan, bagaimana kepimpinan terhadap diri kamu? Kenapa tidak pandu diri kamu ke jalan yang Allah Subhanahu Wa Taala redha? Kesimpulannya, tidak akan terlepas. Dengan itu kita perlu adil apabila menjadi pemimpin, tak kira dalam apa jua lapisan. Yang kedua Nabi sebut, tuan-tuan, ialah orang muda yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis ini sebut orang muda. Saya pergi mengajar banyak masjid di Selangor, tuan-tuan. Kita melihat, saya lihat satu masjid sahaja, ketika mana saya bagi kuliah subuh, ada orang muda ramai bersama dengan kita. Kalau di masjid-masjid yang lain, tuan-tuan, ni saya sebut masjid yang besar lah, kita melihat ramai yang datang ke masjid dan ke surau adalah dalam kalangan orang yang dikatakan bukan pemuda. Sebab tu menjadi peranan kita sebagai ketua keluarga. Bila mana kita dengar tentang hadis yang sahih ini, kalau kita ada anak yang muda, tuan-tuan, tak kira lelaki atau perempuan, kita terangkan pada dia.
bahawa sekiranya kalau kamu orang muda dan melakukan ketaatan kepada Allah, kamu akan layak berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Yakni tidak akan berada dalam keadaan sengsara, tenggelam timbul dalam lautan peluh dan yang seumpama dengannya. Terangkan pada dia, tuan-tuan. Sekarang ni nak cari orang muda yang lakukan ketaatan pada Allah susah, tuan-tuan. Semakin lama semakin terhakis. Bila kita lihat pada orang muda sekarang ni, saya jadi bimbang. Kadang-kadang kita pergi kuliah naik lalu di satu jalan, tuan-tuan, azan dah berkumandang, mereka masih ada lagi di padang bola. Kadang-kadang kita pergi kuliah, balik isyak, mereka masih di tempat yang sama, di tempat wakaf tu mereka lepak dan sebagainya. Di mana peranan kita sebagai ketua keluarga untuk memperbetulkan keadaan tersebut? Seandainya kalau kita meninggalkan generasi yang begitu, tuan-tuan, lama kelamaan kita akan melihat rumah Allah Subhanahu wa taala akan menjadi suram apabila kita meninggal dunia. Tidak ada pelapis, tuan-tuan. Sebab sekarang kita tak terbiah mereka, tidak ajarkan mereka, tidak bawa mereka ke rumah Allah. Mana mungkin boleh lahir orang yang taat kepada perintah Allah seandainya kalau rumah Allah dia tak pernah datang. Sebab tu kalau ada anak yang muda dan sebagainya, ajak mereka, bagi nasihat pada mereka, dakwah mereka, bantu mereka untuk sama-sama datang ke rumah Allah sebagai langkah permulaan untuk menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tuan-tuan, Nabi sebut yang ketiga adalah lelaki yang terikat hatinya dengan masjid. Ini, tuan-tuan, syarat yang ketiga ni adalah syarat yang sangat mudah untuk kita laksanakan. Yakni orang yang terikat hati dia dengan masjid ni, tuan-tuan, Dia punya poin dia adalah mudah. Bila mana dia duduk dekat rumah, tiba-tiba dia dengar azan berkumandang, dia tak sedap duduk. Itu tanda dia lah tu. Maksudnya kita di rumah, tiba-tiba kita dengar azan asar berkumandang, lalu kita tak sedap duduk, lantas kita pun bangun, terus kita berpakaian yang indah, yang cantik dan ambil wuduk yang sempurna, terus kita berjalan ke rumah Allah Subhanahu wa taala, baru kita rasa tenang. Ada perasaan ni, tuan-tuan, ada sifat-sifat ini menunjukkan bahawa kita telah pun menjadi manusia yang mana hatinya terikat kepada masjid Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kena pupuklah, tuan-tuan. Kalau tidak, kita lihat ramai orang kadang-kadang dia lepak tepi masjid je, azan berkumandang sampai sembahyang selesai, mereka tak datang, tuan-tuan. Yang ni tidak ada ciri-ciri sebagai lelaki yang terikat hatinya dengan masjid. Kita kena paksa diri, tuan-tuan. Memang mula-mula kena paksa, lama-kelamaan dia akan menjadi satu tabiat. Orang ni kalau dah biasa solat berjemaah, tuan-tuan, sekali dia tak buat solat berjemaah, dia akan rasa lain. Sebab tu dia akan kelam kabut. Bila mana ada sampai tahap dia tengah tidur, tiba-tiba dia terjaga, tengok orang dah pun azan asar, kelam kabut dia, tuan-tuan, masuk ke tandas, ambil wudu, cari kereta, dalam keadaan kelam kabut dia nak kejar juga pahala solat berjemaah. Ini tanda-tanda orang yang hatinya terikat dengan masjid, maka dia layak untuk berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang keempat, tuan-tuan, yang Nabi sebut di sini ialah dua orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Yang ni pun kena pupuk, tuan-tuan. Sebab tu kita bila mana nak pergi ziarah saudara mara kita, sahabat handai kita, pastikan ketika kita nak keluar daripada rumah tu, tuan-tuan, kita perbetulkan niat kita. Kan Nabi sebut banyak dalam sahih hadis ni, innamal a'malu binniyat, setiap amalan itu dimulakan dengan niat. Nak dapat salah satu daripada tujuh golongan ini, ketika mana kita keluar daripada rumah nak pergi ziarah saudara kita, sahabat kita dan sebagainya, betulkan niat, ya Allah, aku ingin bertemu dengan sahabat aku ini adalah kerana engkau, dan berpisahnya aku dengan dia juga kerana engkau. Bila kita niatkan sedemikian, tuan-tuan, kita telah pun layak berada pada golongan yang keempat, iaitu yang Nabi sebut dua orang yang bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Dan pastikan ketika di ambang pertemuan tersebut,
kita tidak melakukan perkara-perkara yang mengundang kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, tuan-tuan, yang kelima ialah seorang lelaki. Nabi sebut lelaki yang diajak oleh wanita berzina, tetapi dia menolak dengan berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini disebut dalam hadis ini berkaitan dengan zina, kan dosa lah. Jadi kita boleh kiaskan dengan dosa-dosa yang lain. Seandainya kalau ada orang ajak kita melakukan perkara-perkara maksiat, tak kira lah, diajak kita berjudi ke, diajak kita pergi tempat yang melalaikan, diajak kita untuk memfitnah seseorang, diajak kita untuk mengumpat dan sebagainya, lalu kita sebut kepada dia, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala kerana perbuatan ini adalah haram di sisi Allah. Ada kalimah ni, tuan-tuan, kita layak berada dalam golongan yang kelima yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah benda simple, tapi nak buat tu, tuan-tuan, dia memerlukan mujahadah. Kan? Ramailah kadang-kadang bila mana kita tengah duduk, datang sahabat kita, dia pun menceritakan tentang aib orang lain. Semalam aku pergi ke satu kampung, ada seorang anak makcik tu, dia begini, begini, begini. Maka diajak kita bersembang tentang hal-hal yang membuka aib saudara kita. Maka kita pun terus halang dia, jangan meneruskan percakapan ini kerana perbuatan ini adalah haram di sisi Allah dan sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat buat catatan, tuan-tuan. Di hari kiamat, disebabkan kita berkata sedemikian, malaikat telah mengangkat kita, meletakkan diri kita golongan yang kelima yang mendapat naungan daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni terselamat daripada kesengsaraan di hari kiamat tersebut. Dan dikatakan golongan yang keenam Nabi sebut ialah lelaki yang bersedekah. Bila sebut lelaki, termasuklah wanita sekali. Kalau wanita jangan kecewa pula, kenapa tak disebutkan wanita? Bila sebut lelaki, termasuk wanita sekali, Nabi sebut ialah lelaki yang bersedekah dengan bersembunyi, yakni tidak diketahui oleh orang lain. Ini persoalan sedekah ni panjang lebar huraian dia, tuan-tuan. Syarat yang keenam ni, ciri-ciri yang keenam ni Nabi sebut ialah seorang lelaki yang bersedekah dengan bersembunyi. Sampai dikatakan tangan yang menerima tak tahu berapa jumlah tangan yang memberi. Tapi ada orang tanya, ustaz, dah kalau saya nak bersedekah, saya nak lakukan secara terang-terangan untuk menzahirkan kepada masyarakat supaya mereka mengikuti jejak saya sebagai satu motivasi, itu tak ada masalah. Tapi pastikan kita kena betulkan niat kita tu, kena jaga yang tu tu. Kalau sedekah kita ada niat nak dipandang sebagai seorang dermawan, nak disanjung, nak dipuji dan sebagainya, dia tidak akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis ini dikata, seorang lelaki yang mana dia menyembunyikan sedekahnya. Bila sebut tentang ni, tuan-tuan, ada seorang makcik, mungkin kisah saya belum cerita lagi berkaitan sedekah ni. Seorang makcik ni dia suka bersedekah berdasarkan kepada hadis ni. Dia orang kaya, tuan-tuan. Dikatakan setiap kali dia datang apa nama sembahyang hari Jumaat, bila dia datang sembahyang hari Jumaat tu, maksudnya dia setiap kali bila dia nak masukkan duit ke dalam tabung tu, dia akan balut duit tersebut dengan kertas terlebih dahulu kerana jumlah yang dia masukkan adalah wang kertas RM100. Dia balut, tuan-tuan. Sebelum dimasuk, dia balut, lepas tu dimasukkan. Dia tak nak orang kiri kanan dia pandang. Kita ni bila tabu datang, kita akan tengok kan, kadang-kadang dia tengok berapa dia dimasuk kan, kertas apa, kertas warna biru yang RM1 tu ke, kertas warna hijau yang RM5 ke, yang merah RM10 tu, kita tengok. Maka orang ni dia nak menepati ciri-ciri tersebut, dikatakan dia sampai dia merahsiakan sedekahnya, dia balut dulu dia punya duit tu dengan kertas yang putih sampai orang tak tahu jumlah tu. Dan setiap hari Jumaat selesai sembahyang, bila mana AJK surau masjid bilang duit tersebut, akan ada satu keping wang kertas 100 yang mana dibalut. Dan mereka jadi misteri, siapa yang melakukan perkara ini? Mereka tak tahu. Tapi jemaah tu juga, tapi dia tak tahu. Akhirnya, bila satu Jumaat tu, tiba-tiba tidak ada wang kertas yang dibalut dengan kertas putih tersebut. Dan bila cek-cek balik, rupanya Jumaat seorang haji ni telah pergi mengerjakan
mengerjakan umrah. Maka pada masa itulah mereka dapat kesan bahawa haji tersebutlah yang merahsiakan sedekahnya supaya menepati ciri-ciri yang dikatakan lelaki yang bersedekah dalam keadaan tersembunyi. Dan akhir zaman ni tuan-tuan, banyak kalau kita nak sedekah secara tersembunyi ni. Sekarang kita dalam smartphone pun ada 20-30 grup WhatsApp. Kadang-kadang ada mahatafiz yang hantarkan dia punya maklumat tentang keperluan mahatafiznya. Kadang-kadang ada masjid AJK, masjid postkan, masjid ini memerlukan dana 12 juta untuk disiapkan. Mereka tunjuk bukti kebenaran daripada pihak berkuasa. Mereka tunjukkan gambar beserta nombor akaunnya. Lalu pada masa tu tuan-tuan, akhir zaman ni nak buat amalan pun mudah, nak buat dosa pun mudah. Sekarang ni semua ada dengan CIMB kliknya, dengan My Bank to You dan sebagainya. Lalu kita terus transferkan daripada akaun kita ke dalam akaun masjid tersebut, sehingga orang yang mana menguruskan akaun tersebut tidak tahu siapa yang sedekahkan. Kan itu tersembunyi, maka mendapati dengan ciri-ciri ini. Tak perlu sampai buat cek sebesar-besar naik ke atas pentas 50 orang, orang dah tengok, tak payah. Bimbang takut hati kita tidak terpelihara daripada timbulnya perasaan bangga diri dan sebagainya. Maka kita boleh transfer, kita boleh masukkan dalam akaun dia dalam keadaan orang yang tuan punya akaun tersebut tidak tahu siapa yang menyedekahkan dia punya sedekah tersebut. Dan yang terakhir di sini tuan-tuan, saya kena awalkan kuliah sebab lepas ni saya terus balik ke Terengganu kerana ada hal-hal di sana yang perlu diselesaikan. Baik, yang ketujuh tuan-tuan, Nabi sebut yang ketujuh dalam hadis ini ialah ciri-ciri yang ketujuh sebagai seorang yang mendapat naungan, yakni diselamatkan daripada azab sengsara hari kiamat, ialah lelaki yang suka bersendirian lalu dia mengingati Allah Subhanahu wa taala sehingga mengalir air matanya kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri yang ketujuh, ialah seorang lelaki termasuk juga seorang wanita ketika mana dia duduk bersendirian, dia bermuhasabah kepada Allah, lalu dia mengimbau dosa-dosa yang dia pernah lakukan sebelum ini. Kemudian dia memikirkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala tanpa disedari tuan-tuan, mengalir air mata kerana insaf dan kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang inilah dia menepati syarat yang ketujuh untuk berada dalam salah satu daripada golongan yang mana mendapat perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kena muhasabah tuan-tuan. Yang ketujuh ni kita kena paksa diri. Kalau saya tanya tuan-tuan, siapa di antara kita ini yang pernah menangis kerana takutkan azab Allah? Kalau tuan-tuan sebut, saya sering kali ustaz, bila mana saya terbaca tentang ayat berkaitan dengan azab, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran bahawa azab aku di hari akhirat ini, aku akan mengazab manusia sebagaimana tidak pernah orang mengazab dengan azab tersebut. Allah sebut tu. Kan? Allah sebut. Allah kata, aku akan mengazab dengan satu azab yang tak pernah diazab oleh manusia. Bagaimana kedahsyatan tak tahu tuan-tuan. Azab Allah ni, berat tak berat sampai Allah kata tidak ada manusia yang pernah mengazab sebagaimana aku azab. Kalau manusia, kalau golongan, kalau di Mexico, kita tengok yang kartel dadah tu kan. Dibunuh orang dengan gergaji, dipotong sampai 17. Kita tengok, ya Allah, kejamnya, ngerinya. Kata Allah, azab Allah lebih dahsyat daripada itu. Kerana manusia ni, kalau di dunia ini, kalau dia dipotong lehernya, dia akan meninggal mati. Tapi Allah Subhanahu wa taala, bila mana Allah azab, bukan tujuan untuk mematikan, tetapi untuk menyakitkan. Sebab tu dikatakan orang yang mengumpat, bila dia tali lidah, dia gunting lidahnya, lalu tumbuh dan ulang perbuatan tersebut beribu-ribu tahun. Dia dibakar oleh api neraka sampai runtung kulitnya. Allah kata, kami akan gantikan kulit yang baru supaya mereka terus-menerus merasai kesakitan. Ini azab yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Lalu bila kita baca ayat ni, kita jumpa ayat tersebut, kita pun ambil insaf. Kita kadang-kadang berjalan ke dapur, tersentuh dia punya periuk yang panas pun kita terus gosok, tak tahan sakit. Kadang-kadang hanya kena lighter sedikit saja, bengkak kita dah dalam kepedihan, dalam kesakitan.
Bagaimana Allah azab dengan api yang berlipat kali ganda panasnya di dunia ini. Lalu kita pun mengalir air mata insaf dan kita jadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka layaklah kita berada dalam salah satu daripada 7 golongan, yakni mendapat naungan ataupun perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekaligus bila mana kita dah berada dalam salah satu daripada 7 golongan ini, maka kita dah nampak hala tuju kita ke mana, syurga ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia permulaan di hidup ni berantai, tuan-tuan. Kalau hidup di dunia ini, dia datang ke rumah Allah, solat berjemaah, dipimpin keluarga dia, diajar keluarga dia, dia pelihara keluarga dia daripada perkara-perkara maksiat, akan nampak perubahan pada diri dia, nampak macam bahagia. Kemudian bila mana dia meninggal dunia, maka syurga dalam kubur tersebut seperti taman-taman syurga. Itu rantaian dia. Beriman di dunia, bila masuk ke kubur, maka kubur itu akan menjadi seperti taman-taman syurga. Bila mana berada dalam kubur, dalam keadaan yang selamat, dalam keadaan yang selesa, menunjukkan di hari akhirat dia akan mendapat nikmat yang lebih besar, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu rantaian dia. Tapi kalau kita hidup di atas muka bumi, dia buat maksiat, dia tentang Allah, dia tinggal solat, maka dah nampak dah dalam kubur, dia akan disempitkan kuburnya menjadi salah satu daripada taman-taman neraka. Maka bila mana tiba di hari akhirat, dah nampak ke mana hala tujunya, tidak lain dan tidak bukan adalah neraka Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyadz billahi min zalik. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, 7 perkara yang saya sebutkan daripada hadis Imam Al-Bukhari ini, sama-sama kita dapat mengaplikasikannya dalam realiti kehidupan kita. Mudah-mudahan kita akan terlepas daripada kesengsaraan di hari akhirat dengan berusaha untuk menjadi, kalau boleh, kuasai ketujuh-tujuh golongan ini, alhamdulillah. Kalau tak boleh, tuan-tuan, kita mulakan satu persatu dengan harapan di hari akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan memandang amalan tersebut sekaligus menyelamatkan kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya rasa sekarang ini, untuk malam ini, yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah itu datang daripada kelemahan saya. Mohon ampun dan maaf. Maka saya sudahi dengan wallahu alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.